Laju 110 je. Anda bersama saya, Ang Am. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So ni sekarang aku nak pergi kerja. Sekarang kita masih dalam bulan Ramadan kan. Kerja awal lah. Awal-awal pun banyak juga kereta sebenarnya. Kau tengok banyak kereta ni, dia bahaya sikit. Saya korang tengok dekat depan tol ni sekejap lagi, penuh kereta. Biasa aku awal-awal pagi ni buat apa sekarang? 7.39 dekat 7.40. Biasa tak ada lah banyak tau, sebab bulan puasa kan, orang masuk ofis awal. Kau tengok tu, syaitan ni rojin. Wah, kereta takut kena sodok dari belakang je ni. Korang tengok kereta je bangai. Aku bukan kadang bawa agak macam ni, menyelit. Ni nak kena hati-hati sikit, takut motor lain nak yang masak. Hari ni aku nak cerita sikit pasal safety kan. Sebut pasal safety ni, safety masa bawa motor lah. Kita ni umpama timun, mentimun. Orang kata peribahasa kan, umpama mentimun. Sebab apa? Kalau terjadinya kemalangan, nasib tak baik, yang teruk memang penunggang motosikal, rider-rider ni kan. Kereta ni macam durian, dia langgar kau pun kena, kau langgar dia pun kena. Mari ikut dengan saya, siapa yang kena, mari ikut dengan saya. Sebut pasal aspek keselamatan ni, bagi aku glove tu penting lah. Glove aku ni pun nak barai dia ni. Ni glove aku beli dekat masjid je, RM1 je, murah je. Sebab tapak tangan kau tu, kalau kena dekat atas jalan tar ni, sagat, ya Allah, pedih dia, pedang cerita lah. Sebab aku dulu pernah mengalami kemalangan juga kan. Memang kalau kena lengan kau, tangan kau makan di tar ni, pedih dia, jangan cerita lah. Aspek yang utama adalah tangan kau ni tak kena jaga lah, pakai glove lah. Memang lah orang akan cakap, poyo lah nak pakai glove naik motor kacai je. Aku tak ada lah. Dulu memang aku tak pakai glove pun. Lepas tu aku fikir balik kan, apa yang pernah terjadi kat aku dulu. Lagi satu kelebihan kau pakai glove ni, dia bukan saja protect tangan kau lah. Dan cuaca dekat KL ni kan, kalau tengah hari, boleh sunburn kau punya tangan. Masa zaman-zaman muda aku dulu buat kerja dispatch, so aku tahu lah kan macam mana. Penat juga tau buat kerja dispatch ni, tengah-tengah hari panas, nak kena pula macam hari ni kan, bulan puasa. So aku ada beli glove baru. Glove ni nak terbarai kan,
Aku rasa aku nak pakai glove yang okey sikit lah. Aku ada beli glove daripada mana lah, daripada China kot. Aku rasa ni imitation je katnya. Nanti aku akan update, aku akan unboxing glove tu. Nanti korang saksikan footage lah. Okay, seperti yang dijanjikan, aku nak buat unboxing. So aku ada beli glove baru. Okay, ini adalah glove dari Comini. Dia punya jenis dia GK162. Dia ada protection dekat sini. Lepas tu yang ni ada reflector, ada knuckle ni protection. So okay, lagi sebenar masuk tak masuk. Aduh, ni paling bahaya sikit ni jalan ni. Sebab apa aku cakap kereta kau sediau? Pasal jalan ni selalunya accident. Bukan time banyak kereta je ni, time lengam. Sebab member aku dulu buat longkai, dia cakap memang pok dia lah selalu cari rezeki. Kita lah tukar lane agak bahaya jugalah, terutama kalau waktu puncak, waktu pergi kerja, waktu balik kerja. Aku kalau ikutkan, aku dah buat vlog masa balik kerja. Sebab lepas tu nanti aku nak pergi Bazar Ramadan kan, sebab musim puasa saya sajalah. Tapi kalau petang je sekarang ni asyik nak hujan je kan. Kena slow ni, bahaya sikit ni. Traffic biasalah, unpredictable, so kena hati-hati. Ini apa dah? Alamak. Hai. Lagi lepas kau bingit. Ini lagi terpandu ping. Baru je cerita pasal safety. Kau tengok berada ping ni. So aku rasa sampai di sini saja vlog untuk hari ni. So jangan lupa subscribe, share, like and comment. Okay, bye bye.